Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Semoga kita diberkahi kehidupan dunia dan akhirat dengan selalu membaca sholawat kepada besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tutorial tentang perbaikan apanya, mesin cuci ya. Iya. Ini merek Sharp ya, yang ininya mati. Mati Tire Wash. Tire Wash katanya. Kita ganti. Kita ganti. Mari kita perhatikan dan lihat. Ini yang memperbaikinya adalah petani. Jadi seolah-olah petani itu mampu mengembangkan. Kalau tidak mutar, ini coba bongkar ininya ya. Nah, ini kan tidak ada tuh. Kalau yang ini mutar kan. Ini jalan. Nah. Jalan tuh. Wah. Ininya mati, harus diganti dengan ini tire wash ya. Tire wash. Nah. Dia punya pengalaman indah ya untuk para petani dimanapun berada. Kita coba. Kalau kita mengalami kerusakan mesin bagian ininya, bisa diganti beli dengan ininya. Jadi bisa kita sendiri yang membukanya ya. Ini sedang membuka baut-bautnya. Ini pengalaman ya, pengalaman indah. Wah, dibuka. Timer wash. Nah, ternyata dalamnya sama seperti ini ya. Nah. Ini pengalaman berharga untuk para petani. Apabila mesin cucinya ada yang mengalami kerusakan seperti ini, bisa langsung beli alatnya seperti ini. Ganti aja sendiri. Cuman 30.000. Hanya cuma 30.000. Bisa kan? Jangan panggil bengkel. Karena kalau bagi bengkel, biaya akan lebih meledak lagi ya. Nah, ini bagian dalamnya ya. Hanya buka-buka baut aja. Ini rahasia bengkel sebetulnya ya. Tapi kita gak apa-apa. Bagi ilmu supaya kita bahagia ya merokok. Nah, ini sedang mengganti kabelnya. Ada jalurnya. Ada jalurnya. Ikutin yang sudah mati, yang sudah kita mati. Ganti dengan yang baru. Nah. Tiga kabel,
3 kabel. Nanti ya, ini pengalaman buruk dari petani ini ya. Jadi petani itu harus benar-benar mampu bisa, perlu kita bayar orang. Terlalu pendek. Coba ya. Kita tes ya, tadi yang tidak jalan kita coba sekarang. Nah, hidup atau tidak ya, pakai baut. Itu belum pakai suasi ban. Biar tidak koslet kita pakai dulu suasi ban. Coba dulu satu. Coba kena itu nih. Hidupkan. Nah, ini hidupkan. Coba lihat di sininya tuh. Wah, berputar benar. Jelas kan? Ini pengalaman berharga bagi kita semua bahwa dengan diganti arahnya kan kiri kanan tuh. Betul. Cuman modal 30K aja. Kita beli step trailernya aja, ininya doang. 30K bermanfaat ya. Selamat mencoba ya. Nah, itu dibuang kan, nggak jalan. Beli ininya aja lah, gampang. Cuma 30K. Kita matiin aja tuh. Kita lanjut bungkus. Bungkus ya. Nah, itulah pengalaman ya dari bapak petani yang bisa memperbaiki mesin cuci. Mesin cuci ya. Jadi. Selamat mencoba. Ketemu lagi di dalam perbaikan yang lainnya. Ini petani merangkap bengkel mesin cuci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.